Pencalon Perikatan Nasional Muslimin Yahya pula berhasrat untuk memperkasakan aspek pendidikan dalam kalangan anak-anak Sungai Besar untuk mengubah kehidupan masyarakat di Parlimen itu. Tegasnya, pendidikan akan dapat mengeluarkan masyarakat daripada kepompong kemiskinan. Dan di Sungai Besar kita ada memang ada kelab mahasiswa yang kita tubuhkan untuk kita mahasiswa melahirkan mahasiswa. Dan moto saya adalah satu keluarga, satu mahasiswa, satu profesional. Alhamdulillah, itu sedang dalam perjalanan ke arah situlah. Dan satu kampung yang disebut Kampung Asam Jawa ni, hampir setiap rumah ada mahasiswa. Jadi saya selalu tekankan bahawa pendidikan ini boleh mengubah kehidupan. Dan saya beritahu kepada usahawan, pendidikan ini bukan sekadar ada ijazah, tetapi nak menjadi usahawan kena ada ilmu pendidikan. Nah, itu namanya pendidikan juga. Yang itu juga boleh mengubah kehidupan mereka. Itu yang saya dah lakukanlah. Pada masa depan yang hadapan ni, kita meneruskan mana-mana agenda yang terkurang, terapa semua kita akan lagi tingkatkan. Yang penting orang semasa dia ada pendidikan, ada ilmu, pendidikan nak jadi usahawan, kan? Yang petani terus menjadi petani yang mengamalkan gaya kerja yang baik, itu antara yang kita tanamkanlah.